dimanapun Anda berada. Nah, pemirsa, kali ini saya sedang berada di kawasan Jalan Khatib Sulaiman, di mana di kawasan ini terdapat trotoar yang begitu sangat menarik. Ini merupakan salah satu ikon wisata baru di Kota Padang. Nah, pemirsa, di trotoar ini sudah disediakan fasilitas seperti kursi, lampu, dan juga taman, dan juga halte. Dan tidak lupa pemerintah juga menyediakan salah satu protokol kesehatan COVID-19. Nah, pemirsa, sedikit tanggapan dari rekanan tentang pengerjaan trotoar di Jalan Khatib Sulaiman ini. Terima kasih kepada media investigasi dan terima kasih juga kepada konsultan pengawas kita. Dan terima kasih juga kepada Dinas PUPR yang sudah mempercayai kami untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kepada pengunjung, masyarakat yang ada, yang melihat, yang duduk, yang ada di lokasi pekerjaan, yang ada di lokasi Jalan Khatib Sulaiman, walaupun bagi teman-teman atau masyarakat, keluarga, semuanya, kita menghimbau ini merupakan aset dari Pemko Padang yang harus kita jaga bersama. Kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi yang bakalan menjaga trotoar kita ini? Kalau kita berharap dari dinas, dari pemerintah untuk merawatnya atau untuk menjaganya, nggak bakalan terjaga. Jadi kepada pengunjung kami harapkan untuk jangan merusak fasilitas umum yang ada. Harapan kami kepada Pemko Padang, terutama kepada Dinas PUPR Kota Padang, agar melanjutkan kegiatan pekerjaan tersebut pada ruas-ruas selanjutnya, bukan hanya dalam Khatib Sulaiman saja, tapi seluruh Kota Padang, untuk didapat dilakukan pembangunan trotoar seperti yang sudah ada, yang sudah dilaksanakan secara bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.